Kita ke informasi kuliner, pemirsa. Berbagai olahan ayam tentunya sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Nah, di Badung, Bali, seorang pemilik usaha kuliner berinovasi membuat olahan baru untuk menarik minat pembeli dengan mengolah ayam guling terbang. Usaha kuliner olahan ayam di kawasan Sibang Gede, Abian Semal, Badung, Bali ini terbilang unik. Menu yang disajikan bernama ayam guling terbang. Sajian olahan daging ayam asap dengan cara digantung di atas bara api. Olahan ini merupakan ide sang pemilik, Agung Aligede Mertayannya. Awalnya, ia merasa kelelahan memanggang ayam dalam jumlah banyak. Ia kemudian mencoba merangkai alat dengan bantuan dinamo yang dihubungkan ke velg sepeda dan menggantung ayam-ayamnya di atas bara api. Sebelum diasapi atau diguling, ayam dibersihkan dan diberi bumbu rajang Bali. Karena dia yang kerja sendiri, gimana caranya kerja sendiri biar dapat ngelola atau bikin produksi yang lebih banyak, terpaksa ada bikin seperti ini. Sekitar 3 jam. Untuk satu ekor ayam asap utuh dengan berat 1,2 kg dijual dengan harga Rp90.000. Sementara paket 1/4 ayam, plecing kangkung dan nasi dibanderol seharga Rp30.000. Dengan menunya yang unik, usaha yang telah berjalan sejak 4 tahun silam ini mampu meraih keuntungan hingga Rp15 juta per bulan. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.